Ibelah. Halo guys. Fari Al-Hakanaki dan Bilqis Shakira Ramadan. Aku belum sekolah guys. Aku sudah sekolah guys, sekolah 1. Tahu enggak Fahri tentang virus corona? Tahu. Apa itu? Kurang tahu. Tahu. Salang. Apa? Salang ngomong. Satu, sakit-sakit mana? Bikin orang meninggal. Iya, betul juga. Bah, kok bisa orang itu tertular virus? Menyebar kayak orang alergis. Nyo menular kayak apa? Kalau virus corona itu menularnya dari Cina. Cina. Iya, dari Cina. Batu, bagus. Tuh, lo. Nah, jadi nyo menular nak dari orang bersin. Bersin orang kan? Batu kan. Abi konyo. Iya. Ingkok di tangan kan, ingkok di tangan, ingkok di bantal, di lantai kan. Beko Fahri baci bantal tuh, atau bersalaman sama orang yang tuh. Beko sakit lo Fahri jadinya tuh. Yo, sak bersalaman orang Cino. Orang Cino nak tahu sikor awak roh. Iko ada kawan om bertanya. Bagi. Iko pertanyaan orang gadang kok. Tak pertanyaan orang ketek kok. Tidak pertanyaan ketek doh. Jangan deh. Bagaimana saya menemukan jodoh saya sementara kita tidak boleh keluar rumah? Stay at home. Hashtag stay at home. Cinta, kasih sayang. Jadi untuk cosplay, Iko lucu. Cuman kalau untuk masalah jodoh, mungkin nencaklah stay at home. Kalau main juga keluar ciri jodoh mati, Iko kan di sebuah jodoh. Iko virus corona lo kan? Ah, virus corona lo kan? Nah, itu untuk cosplay. Mau? Tahu tak jadinya? Mau tahu dong hukum fikih ibadah dalam keadaan COVID-19 ini apa yang bisa contohnya? Untuk Ardi, kalau fikih ibadah mengenai solat tu yang berhubungnya fikih COVID-19 tu, sebenarnya secara khusus tak ada dibahas tu. Cuman kalau awak seberang menyalahkan ya, takutnya beko salah tafsir. Aku masalahkan hukum, masalah hukum. Jadi kalau untuk kira mungkin keraguan untuk Adik, untuk Ardi, untuk melaksanakan sholat mungkin kan. Nah, jadi ikut itulah anjuran pemerintah. Pemerintah tuh pasti membuat keputusan tuh butuh pertimbangan. Ada dasarnya. Nah, mungkinnya membuat hukum-hukum dilarang sholat itu pasti ada pertimbangannya. Dan inyo pun memiliki tanggung jawab. Dan inyo pun memiliki tanggung jawab. Dan inyo pun memiliki tanggung jawab tuh. Pokoknya tidak boleh merahkan ada tanggung jawabnya. Nanti tentunya akan menanggung amanah. Tuh. Apa lagi? Emak lama sekolah atau kayak kau? Lama sekolah. Baru lama sekolah. Lama lah kayak kau bisa santai-santai di rumah. Ah, lama sekolah. Bisa wak kerojo deh. Kerojo. Oh, dapat ya kerojo. Iya. Ah, mantap tuh. Tos sih lu. Dapat kawan guys. Iya. Kalau belajar giat-giat. Mengaji. Jadi untuk yang malih-malih sekolah, belajarlah dengan giat. Jangan malih-malih. Kan. Malih-malih kan. Jangan malih-malih, malih. Jangan malih-malih. Jangan malih-mandi beko kusua. Iko pertanyaan dari Pak Rurozi. Kenapa setelah datang COVID-19 semuanya terasa membosankan terkhusus mahasiswa? Cerita yang lewat lah. Yang lawak, tunggu lo, om jawab ikut sedo deh. Itu lawak lah, kok kawan om matanya ah. Rul, mungkin iku ada hidayahnya mungkin. Iya memang membosankan. Ya, kok kaya keluar kota nak kan? Kok kena virus corona kok? Mantap, keluar di rumah selah, jangan keluar kota. Ya. Dokek-dokek rumah wak je lah. Untuk Fakro kusung je untuk beribadah. Kalau jauh-jauh nak beli wak boleh main ke tempat kawan wak. Kalau di Sumanit lain dokek-dokek lah. Ya, ya, ya. Lapangan lain boleh ni. Jadi pertanyaan dari Meriza, aku pertanyaannya. Apakah benar COVID-19 itu virusnya dibuat oleh manusia atau orang untuk mengurangi manusia karena tingkat manusia sudah melewati batas? Jadi pertanyaan dari Meriza kok mirip film. Tidak boleh ke atau film yang kayak itu. Jadi dibuatnya virus itu untuk mengurangi jumlah manusia di muka bumi. Jadi sebenarnya virus itu atau filmnya kayak itu.
Jadi kalau awak lihat virus itu datangnya dari binatang, entah apa bisa menular dari manusia. Iya, dari Cina. Eksperimen. Dari kelilawar. Dari kelilawar. Kalau kalau seandainya iya datangnya dari manusia. Dari Cina. Kalau datangnya alami berarti badan ndak urang-urang dulu ndak terkena virus. Soalnya dari dulu lah makin kelilawar misalnya. Waktu kini dulu virus ndak itu misalkannya. Jadi awak ndak boleh alok berkataan batu berpikiran buruk. Di... Oh, virus corona. Saya berpendapat dengan adanya COVID-19 menikah lebih hemat dan tak perlu biaya para lek cukup aku dia saksi dan Pak Hakim. Jadi maksud aku bapak dapat ada keuntungannya virus corona. Yang pertama nikah hemat. Tak perlu mengeluarkan biaya. Hanya butuh aku dia saksi Cino. Dan yang Lang menikahkan. Kalau Cino tak kondisi, kalau pengen hilang virus corona harus cuci tangan. Apa cuci tangan? Kita harus cuci tangan giat-giat. Iya. Sabun. Pakai hand sanitizer. Iya. Pakai sabun cuci tangan guys. Mm-hmm. Jangan pemalas ya guys. Iqbal, jangan deh punya cik Iqbal. Menurut saya, COVID-19 adalah wabah yang sangat besar melanda bumi. Dan di usia saya yang ke-24, sepanjang usia, baru kali ini ada suatu wabah yang mampu menyebar secara pandemi, secara global. Dan saya merasa Indonesia belum siap untuk menghadapi COVID-19 dan kemudian terantar contohnya kita tergolong steril namun tindakannya yang diambil cukup strategis seperti melarang sholat Jumat dan sholat berjamaah namun hal yang demikian juga menimbulkan pro dan kontra juga namun kita berharap COVID-19 dapat cepat steril kembali bumi Indonesia kita, bumi seluruh bumi kita tidak menyerang orang. Diko pendapat dari Iqbal, silakan didengarkan bahwa pendapat dari Iqbal kita maklumi sama-sama. Jadi, okay guys, mungkin itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya terjawab kurang ya, mantap, kita buka sesi selanjutnya. Soalnya di sini banyak anak-anak kan, kurang. Kenapa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.